Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Selamat bertemu lagi dalam channel saya untuk review speaker-speaker daripada negara matahari terbit iaitu Japan. Okay, tak lupa juga Happy Chinese New Year buat sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina. Okay, untuk review hari ni saya nak review model speaker XZ size dashboard 4 inci. Okey, sekali pandang speaker ni seperti speaker mid bass kan, tapi dia adalah model two way. Okey, untuk speaker mid bass yang bahagian katakan bahagian belakang tak ada tulis two way tu, itu kira mid bass lah kita panggil. Tapi kalau bentuk dia macam mid bass belakang dia ada tulis two way, itu model two way lah. Okey, model ni dia review bahagian depan. Okey. Ini fully Kevlar dia guna. Sampai bahagian depan ni pun Kevlar juga dia guna. Okey, exhaust. Yang ni bahagian biru ni ditulis plasma fill, okey. Plasma fill. Okey, ya inilah dapat berdaftar kan. Telinga sebelah pun dah hilang ah. Ingat masa kat Japan ni degil ni speaker ni kena tarik telinga tu yang putus sebelah kan. Tapi jangan risau, boleh ikat. Letak skru, letak washer atas ni bulat besar sikit dah boleh ikat. Jangan risau. Barang afkat biasalah dapat, kadang elok kadang tak kan. Tak boleh nak cakap apalah. Okey. Kita review dia punya body belakang dia. Okey, tengok. Magnet dia besar eh. Magnet dia kalau tengok sama dengan saiz depan ni tau. Saiz speaker depan ni dengan magnet belakang ni sama besar. Tebal pun tebal, besar-besar, berat pun dia juga. Okey. Model speaker dashboard XZ ni model dia adalah SRT1051S. Okey, XZ SRT1051S. Dia punya, okey kat sini dia ada tulis, okey. Spread two way speaker. Dia punya maximum power dia agak tinggi juga, 140 watt. Dan dia punya nominal power dia adalah 35 watt, okey. Yang ini body made in China, Clarion Corporation Limited LTD. Sama je, XZ dengan Clarion sama je lah. Okay guys, tanpa buang masa, jom kita review dia punya sound. Saya buka kuat sikit lah eh. Okay guys, sampai sini je untuk review model speaker dashboard XZ Sway. Model dah lupa. Okay, model SRT1051S guys. Maximum 140 watt, 35 nominal watt. Okay, siapa kata XZ tak sedap? XZ pun padu.
sebenarnya semua brand sedap kalau speaker Japan ni. Tinggal ikut minat masing-masing lah. Kebanyakan orang minat kat Rose kan. Okey. Semoga bertemu lagi dalam next video. Yang mana baru jumpa channel saya, minta tolong bantu saya untuk tekan button like, subscribe dan tekan loceng tu untuk dapat update-update video yang seterusnya, you guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam PKP Satu Malaysia.